Oke, ini kita kembali ke pembahasannya, yaitu soal soal apa itu? Ini tak foto ya. Soal baterai nih, ini kata dulu ini baterai acer ya. Video yang kemarin belum jadi ya, karena ini tadi saya diumpetin. Nah, sekarang saya mau ngecek itu adalah baterainya. Mari kita kanibal bersama-sama ya. Kita masukin dulu lah. Oke, mungkin kalian sudah menunggu 1 menit lebih ya. Sama, saya juga sedang menunggu hujan reda. Oke ya, mari kita saksikan bersama-sama bagaimana sih kondisi ini baterai. Nah, yang ini melembung, gede gitu ya. Gak ada kebocoran sini. Nah, saya penasaran ini. Saya sudah pesan, sudah tinggal beli saja ya sudah. Lagi meluncur kemari, tapi tidak ada salahnya kalau kita itu coba, karena di sini ada anjuran replacement. Replacement itu namanya kayak semacam kebalikan gitu ya. Ini ada tulisannya recycle RRBCC katanya, telepon sini ya. Jadi kalau ini dikembalikan ke sana free ya, atau berbayar, kita yang bayar, tapi dia di sana bisa diperbaiki lagi gitu ya. Jadi kita ada salahnya kita coba bongkar saja ya. Oke ya, kita langsung saja. Ini tuh sebenarnya kayak gandengan beberapa ini ya, apa namanya, beberapa baterai sebetulnya gitu. Ini sama dengan baterai yang umumnya ya. Kalau yang punya Toshiba itu dia pakai baterainya kan yang gelondongan, yang 1850 gitu ya, 18 ya, 18605 atau berapa itulah kodenya. Wow, nah ini kita udah tahu tuh kan, ini satu ya. Jadi isinya enggak ada tiga gitu. Ini kabel kan, jangan main betot aja ya, nanti kabel yang putus. Oh, bukan kabel. Nah, apalagi kalau tambah rusak juga, ini barang sudah ini kok. Tapi setidaknya kan yuyu orang tahu. Bahwa apabila kalian ingin berkreasi, ya dari sinilah kalian belajar. Ya. Jadi isinya berapa sih ya? Oh, ternempel temennya lagi. Isinya dua. Ini dua deh. Oh iya, dua doang ya. Itu dua ya. Jadi oke, kita cepatnya segini ya. Kita potong, potong. Nih, saya ambil golok dulu, saya potong aja lah ya, nggak apa-apa lah, barang bekas ini lah. Nah, ternyata isinya dari dua baterai. Nah, ini baterai satu masih kencang ya, masih seperti perawan gembelung gitu ya.
perawan gemblung itu perawan yang nggak mau menikah katanya perawan gemblung, jadi masih tetap kencang bahkan sampai mati temennya dia masih kencang aja. Aku kayak kita cek dulu ya, kita bisa buka sih, buka dari mana dulu nih ya. Tapi hati-hati ya, karena ini adalah baterai itu rawan konslet dan bisa menyebabkan cedera gitu ya. Tapi apakah betul seperti itu ya, semua tergantung dari penanganannya ya. Kita baca dari kodenya ini PA ini ya. Jadi ini pembuatannya PA ya. Ya. RGA 5755B1 KI 11 KIC 21 L2 ya. Kalian maksud itu enggak? Kalau kalian enggak maksud itu berarti sama dengan saya juga. Enggak maksudnya. Nah, kita harus mencoba melepaskan satu ini. Dengan melepaskan solderannya ini. Ini harusnya solderan atau cuman ditekan saja ya. Kita harus cek dulu. Apakah hanya ditekan saja atau ada solderannya ya. Mari kita lihat dulu. Ini lagi. Oh. Ini soldernya solder seprat ya. Jadi mungkin kalau kalian mengerti itu cuma dicerat gitu doang, kayak dikonsletkan dikit. Nempel. Cuma ini nempelnya sekaligus sama ini yang nempel ini ya. Ya. Wah serba alat ya. Jadi ini bocornya di sini ya. Nih. Oh. Hitam ya. Baunya menyengat sekali. Kalau tadi melembung ini sebenarnya. Ini gimana nyopotnya ya? Oh, kita langsung saja ini cak. Ini gimana caranya ya supaya ini copotnya? Tapi ada daya nggak, kita cek ya. Wih, ada percikan ya. Oke, ya itu yang dimaksud, hati-hati jangan asal seperti itu, jangan dicoba ya. Kalau yang ini sudah tidak ada nih. Ya berarti mati satu. Mati satu, satunya bolehlah kita nanti kita cari lagi, kita asal tahu dulu. Ini voltasenya berapa ya? Kita cek dulu. Ada berapa voltasenya ya? Kita cek sini ya. Set. Set ya. Yang penting kita tahu namanya apa. Kita coba diatur 10 dulu ya. Anggaplah ini min aja ya. Ini plus. Oh, terbalik sayang. Sini berarti ini yang plus, ini yang min. Ini cuma kalau 10 ini naik 2 volt. Saya cuma 2 koma. Enggak sampai 4. 3,7. 3. 3 1 2 3 3,7. Oke, baterai HP biasa ya. 3,7. Di sini ada kurung sih. Ini enggak ada, nanti kalau ada yang tahu terjemahin boleh di komen saja ya. Tapi sebenarnya bisa aja kita beli ini saja ya. Nanti ini kita bisa pakai mode solder. Kalau nyopot begini saya enggak bisa langsung. Ini kan tuh, ini kan copot tuh. Ini copot, tapi yang ini nih memang benar-benar dicetak gitu. Ini bisa nih. Roti anget 2000 ya. Oke, ini udah copot nih satu ya. Kita copot satu lagi nih. Oke, ini udah copot ya. Udah copot ya. Ini kita harus berani begini, orang sudah rusak. Oh, tambah rusak gimana?
kecil nggak apa-apa, nggak ada alasan tanpa rusak, yang ada memang sudah rusak. Cuman kalau saya, kalau barangnya masih bagus ya kita coba pikir-pikir dulu gitu. Kita akan nah akhirnya kita kecabut, nempel lagi. Nah ini di sini ya, jadi ini pemasangnya cuma ditekuk doang nih. Nah, bau sekali ini. Ini LGA ya, kita akan cari dulu nih. Nah, baterai sini plus, ini min. Oh, ini plus, ini min. Oke ya, berarti benar kalau ini begini. Sini plus, ini min. Mana tertambah tuh? Ya. Jadi kalau kita ganti ini satu, bolehlah. Bisa baik lagi. Mungkin kalau nggak tambah mati sekalian. Kok di sini ada? Oh, ini anu termostat ini ya, membaca panasnya nih. Jadi kalian jangan anggap enteng, ini ada semacam pentil gini nih. Ini pembaca panas atau termostatnya. Jadi kalau panasnya gimana gitu, komputer nanti akan melambat atau malah jeblok sekaliannya. Oke, sangat sudah mengerti ya. Satu doang diganti. Kalau ada. Kita cari dulu coba. Ada yang jual enggak? Jual itu doang. Kita semuanya. Kita buka aplikasi pencarian bakat. Kita cari dulu. Cari di mana? Oke, sebenarnya banyak banget di pasarnya namanya baterai lipo gitu ya. Baterai lipo, tinggal nyari kodenya aja sama ukuran yang pas. Voltasenya 3,7. Nah, kalau mau ganti bijian gini. Tapi kalau mau ganti satu lembar gini ya ada, harganya lebih tinggi. Dan segitu saja ya, semoga ini ada manfaatnya. Kalau tidak ada ya, makasih udah nontonnya.